ini agenda kedatangan yang kedua kali di Polres. Hari ini kita sudah resmi melaporkan, tapi namanya tidak akan kami sebutkan karena masih dalam proses penyelidikan. Tapi yang pasti bukti-bukti tadi sudah Kak Puji sampaikan, termasuk ada beberapa nama saksi yang nantinya juga akan diperiksa dalam hal yang sudah kita laporkan. Nah, di mana tadi Mas Kris juga sudah memberikan bukti langsung kepada pihak kepolisian. Kita sambil menunggu proses berikutnya, kalau misalnya memang ada perkembangan, nanti mungkin kami akan dipanggil kembali untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Dan tadi pasal yang kita gunakan adalah pasal 8, pasal 374, pasal 372. Itu aja sebenarnya. Ancamannya untuk lebih lanjutnya silakan ditanyakan kepada pihak kepolisian. Oke, Tuti, itu kan yang dilaporin kalau masalah kan mantan manajer ya. Kalau boleh tahu kerugiannya berapa sih kalau dikalkulasi? Mas, sudah dikalkulasi belum sih Bang Kris? Jadi gini, hari ini seperti yang dibilang Bang Sandy, kita udah bikin laporan resmi, memang sudah gitu kan. Terus kita udah siapkan saksi-saksi, sudah menyampaikan bukti-bukti, sudah semua bukti tertulis kita udah sampaikan. Jadi kalau perkara pidana ini kan dari hulu sampai hilir kita mesti siapin dari awal. Dan kita sudah menyiapkan lumayan banyak bukti, berbagai bukti sudah kita siapin. Dan itu sudah lengkap, dan nanti seandainya toh ada kekurangan, kita akan memberikan keterangan tambahan nanti. Itu aja. Bang, tapi hari ini berarti sudah membawa semua bukti, bukti-buktinya itu apa aja? Sudah kita Bapak, total berapa bukti? Terkait kontrak, juga ada beberapa capturean, ada WA chat juga kontrak-kontrak terhadap merek atau brand yang memang ada kerjasama sama klien kami. Jadi sudah dilengkapi semuanya, tinggal nanti bila mana ada kekurangan, kamu dia akan diperiksa lagi karena dia katanya mau umroh ya. Mungkin nanti ada keterangan tambahan mungkin setelah Puji berangkat umroh. Puji, sampai 1M gak sih Bang? Mungkin kalau dikalkulasi Bang kerugiannya Bang? Kurang lebih segitu lah, bisa lebih lah. Makanya kita kan belum masukin semuanya, masih baru beberapa yang ketemu, makanya nanti akan dikembangkan lagi dalam proses penyelidikan. Untuk sementara masih segitu, tapi kelihatannya bisa lebih ya, bisa lebih daripada segitu. Kita tinggal nunggu nanti hasil dari audit dari pihaknya. Puji, ini sendiri kan mau berangkat umroh, mau tidak mau harus kepikiran tentang masalah ini sendiri. Ini gimana nih mungkin nanti untuk memikirkan masalah ini dan mau umroh juga. Aku udah pakai lawir Bang Sandi, Mas Kris sama Bang Borba, jadi aku serahin ke lawir aku aja. Jadi kira-kira ada berapa klien? Doa urusan aku sama Tuhan aku deh. Rencana kapan, Ji? Berapa hari umroh sendiri? Umrohnya 10 hari lah ya. Ini mencium kecurigaan terhadap kecurangan atau penggelapan ini baru-baru akhir ini atau udah lama? Sudah dari tahun lalu aku curiga, cuman aksesnya selalu ditutup. Aku pengen berhubungan dengan brand itu aksesnya selalu gak ada. Ditutup-tutupin lah semuanya penuh dengan hubungan. Kira-kira ada berapa klien yang merasa dirugikan? Banyak lah, puluhan kali ya. Banyak banget. Yang sudah komplain mungkin dengan kamu? Banyak banget juga yang komplain. Pokoknya aku dengar-dengar berita dari sana dari sini, akhirnya oke, ini kayaknya ada yang sesuatu yang salah deh. Karena aku merasa aku melakukan pekerjaan aku tuh dengan baik, posting sesuai, tapi kok ada komplain-komplain. Ternyata itu bukan dari akunya yang salah, tapi dari situnya lah. Berarti sudah ada uang yang masuk untuk endorse itu nggak sih? Udah dibayarin ke kamu atau ke manajer itu sendiri? Itu teknis, Mbak. Jadinya gini, kalau dari keterangan yang tadi disampaikan itu kan, kalau bicara masalah teknis kan udah masuk ranah pendidikan. Yang jelas bahwa memang ada dugaan kerugian yang lumayan besar. Jumlahnya pun kita masih tentatif ya, karena nanti harus ada semacam audit independen untuk masalah kerugian itu. Jadi kalau ditanyakan masalah kerugian dari brand, kerugian dari pihaknya pelapor, itu masih tentatif. Nanti setelah buktinya sudah komplit gitu,
meskipun bukti itu sudah kita serahkan, cuma nanti dari penyidik akan melihat secara spesifik masalah ini dan berapa sih jumlah kerugiannya. Yang jelas kerugiannya besar gitu, jadinya nanti kita lihat aja perkembangan dari penyidikan. Jadi kalau ditanyain ke Budi sendiri, dia sendiri kan taunya belakangan, hanya tim audit yang lebih tahu. Tapi posisi terlapor sendiri ada di mana, Pak? Tahu, nah itu kita nggak tahu. Fuji, mungkin sebelum masuk ke ranah hukum sendiri, apakah ada aliran dana yang dikembalikan secara diam-diam ke rekening Fuji, mungkin dari pihak sana sendiri? Belum tahu sih. Fuji, pada akhirnya kan kamu melapor seperti ini, ada mungkin desakan dari pihak endorsement itu? Apa, sorry nggak kedengar? Desakan mungkin dari pihak endorsement sampai akhirnya membuat lapor. Desakan tapi dari beliau sendiri dan orang tua juga mendukung. Iya. Karena kan yang dirugikan ada beberapa, ada yang komplain juga. Dan ada beberapa teman aku tuh kayaknya kena juga sih. Jadi aku ngerasa kayak kalau misalnya aku biarin takutnya mau makan banyak korban lagi. Berarti ini kan banyak nama kamu juga jadi tercemar juga bisa dibilang ya, karena iya, banyak. Nama aku jelek sih di berbagai brand sama agensi karena dikira aku gak bertanggung jawab atas pekerjaan-pekerjaan aku, bahkan akunya tuh sendiri gak tahu pembayaran itu kemana, jadi bikin aku salah paham sesama brand sih. Bang, itu bisa dimasukin juga ke pasal mungkin, Bang? Dia namanya sekarang jadi buruk. Betul, kita masih fokus dalam laporan yang sudah kita laporkan, uangnya KPG dan kemana alirannya itu, siapa yang menggunakan dalam proses masih penyelidikan. Jadi kita nunggu nanti hasilnya seperti apa dari perkembangan laporan kita. Puji, ini salah satu mungkin akhirnya pertanggungjawaban Puji sama klien para endorse-endorse itu sendiri ya, akhirnya melaporkan ini gitu. Waktu aku kan ditahu ini dari tahun lalu ya. Jadi dari tahun lalu aku udah menghubungi beberapa agensi or client atau brand, udah minta maaf langsung sih, walaupun aku nggak tahu apa-apa ya, tapi aku merasa aku bertanggung jawab di situ gitu. Aku udah minta maaf langsung sih. Lebih banyak endorse Pak, mungkin atau makanan tapi atau barang? Tapi pekerjaan aku udah lunas, aku udah upload, nggak ada masalah. Cuman mungkin dari tanggal waktu uploadnya itu kadang suka ngaret, tapi aku nggak tahu apa-apa. Tapi untuk pekerjaan aku udah lunas semua. Puji, tanggapan sedikit dong soal Torik lagi deket sama Alias. Makasih ya, Mas. Halo. Soal momen yang ntar.